resepnya ani ala ani. Harumnya serai guys, serainya tuh harum banget, jadi bikin selera makan banget. Dan ini terinya tuh enak. Buat kalian sekarang mencobanya ya. Ini teri tumis apa ya? Tumis serai aja ya. Teri tumis serai. Wangi banget guys. Kalau ada nasi jagung sumpah, ini pingin ngeplok banget. Buat kalian, silahkan mencobanya ya. Halo Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu nyongeng Re, ani family Bali mana tujuh ya. Hari ini ketemu nyongeng mana ya guys? Si siapa guys? Si Ani ya, mau ngapak orang ngapak orang kepenak ya guys. Iya. Hari ini itu masak apa ya? Enaknya masak apa guys? Saya mempunyai ada ikan teri. Ini sinyalnya kedap-kedip-kedap. Sinyal apa kameranya kedap-kedip ngelor gitu enggak jelas. Dan saya udah siap memakai cermin dan udah siap perang di dapur guys. Saya itu mau bikin ikan teri. Emang saya suka banget ya, namanya ikan teri itu memang suka banget saya. Dari dulu memang suka banget. Yang penting itu ada ikan teri, pedes itu saya udah seneng banget. Oke, buat kalian mungkin udah penasaran banget, yuk kita ikutin cara Ani masak. Nah guys, nyongnya mesti di dapur, saya kiki teri ya. Teri ini mesti tak kumbah, resik. Ngomongnya ngelor ngidun gak jelas gak apa guys, ini teri mesti tak kumbah sih ngersi ya. Ini kayaknya ada bawang merahnya 5, bawang putihnya 4, papat ini papat. Cabenya 20 guys, kalau gak pedes tuh gak abdol poman. Dan di sini ada serainya 1, 2, 3, 4, 8 ya. Dikasih yang banyak juga apa-apa ya, apalagi kalau Indonesia tuh serai kan juga murah, di Taiwan tuh ya mahal juga guys. Dan bumbunya hanya sotole aja. Oke, sekarang saya mau meracik-racik bumbunya ya. Kalian nonton aja sampai habis dan ditunggu sampai matang ya. Ani mau racang-racang dulu.
guys, sekarang udah jadi ini resepnya Ani ala Ani. Harumnya serai guys, serainya tuh harum banget, jadi bikin selera makan banget. Dan ini terinya tuh enak. Buat kalian sekarang mencobanya ya, ini teri tumis apa ya, tumis serai aja ya, teri tumis serai. Wangi banget guys. Kalau ada nasi jagung, sumpah Ani pingin ngeplok banget. Buat kalian, silahkan mencobanya ya. Yuk, Ani mau reviewnya. Pakai sayur aja deh. Oke guys, sekarang saya mau review ya. Ini di sini udah ada apa namanya, daun bolet ya. Gak tau guys, kameranya gak gitu banget ya, karena petang-petang kan gak tau ah. Ini saya mencobanya guys. Saya nggak ada nasi guys, sekarang lagi menghindar nasi dulu karena badan saya kesemang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kalian sudah mencoba, ini sourdough bolet. Ini kalau ada nasi, enak banget. Kayaknya kurang cerah aja sih ya, yang biasanya. Saya itu sama telur dan bolet suka banget guys. Ini masakan sederhana tapi bisa bikin nafsu makan guys, sumpah. Ini kalau ada nasi jagung, enak banget. Nasi putih ya, boleh ya. Jadi saya itu nggak terlalu banyak makan sayur. Nasi mau tak kurang dulu guys. Nasi bikin aduhai. Buat kalian telah mencoba lo guys, jadi aroma serai itu memang bikin nafsu banget. Halo Dorlet. Bulat. Kalau bulat ada yang tahu gak sih? Kalau di kampung aku namanya kalau tongtelo ya. Enak banget. Hmm.
Ikan asin juga banyak manfaatnya, guys. Oke, makasih banget yang udah nonton masaknya Ani ya. Masak sederhana tapi sangat istimewa. Yang udah nonton sampai habis, Ani ucapin banyak terima kasih banget. Salam ngapak dari Ani, dari anak pedeso. Oke, sekian aja video dari saya. Ani pamit pada mana 7. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Kalian udah nonton sampai habis, biar saya ucapin banyak terima kasih banget ya, guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.